Yang kami hormati jajaran komisaris dan direksi PT El Nusa Tbk, PT Dana Reksa Sekuritas, PT Indo Primer Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku penjamin pelaksana emisi efek, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk selaku wali amanat, dan Ibu Bapak undangan dari lembaga dan profesi penunjang serta para undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul pada pagi ini dalam acara yang spesial pencatatan sukuk ijarah berkelanjutan 1 El Nusa tahap 1 tahun 2020. Sukuk ijarah berkelanjutan 1 El Nusa tahap 1 tahun 2020 dengan tingkat bunga tetap dicatatkan dengan nilai emisi 700 miliar rupiah dengan hasil pemeringkatan AA- syariah oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia. Dengan hasil pemeringkatan tersebut, kita harapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi pada sukuk ijarah yang diterbitkan oleh PT El Nusa Tbk. Saya mewakili komisaris, direksi dan seluruh karyawan PT Bursa Efek Indonesia mengucapkan selamat kepada PT El Nusa Tbk atas pencatatan perdana sukuk ijarah berkelanjutan 1 El Nusa tahap 1 tahun 2020 di bursa pada pagi ini. Akhir kata, kami berharap dengan tercatatnya sukuk ijarah tersebut dapat menjadikan tambahan pilihan investasi bagi para investor yang ada di pasar modal. Dan semoga hal ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia. Mari kita berkarya untuk Indonesia tercinta, maju terus pasar modal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, segenap profesi penunjang, serta para investor dan stakeholders yang telah mendukung proses penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan El Nusa pertama tahap ke-1 tahun 2020. Saya, Ali Mundakir, Direktur Utama PT El Nusa Tbk, mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmatnya, proses penawaran umum sukuk ijarah berkelanjutan El Nusa tahap pertama tahun 2020 ini bisa terlaksana dengan hasil sesuai yang kita harapkan. Berdiri sejak tahun 1969, PT El Nusa Tbk merupakan perusahaan yang memberikan solusi total jasa energi dengan kompetensi inti meliputi jasa hulu migas, mulai dari seismik, pengeboran, sampai operation maintenance lapangan-lapangan migas. Di bidang hilir, kami juga mengelola logistik energi dengan mengoperasikan depot-depot BBM dan LPG serta mendistribusikannya ke seluruh masyarakat, khususnya di luar Pulau Jawa. Di jasa penunjang, kami juga memiliki fabrikasi, marine support dalam menunjang operasi offshore migas hingga pengelolaan data-data migas Indonesia. Sebagai bagian dari grup Pertamina yang pertama kali go public di tahun 2008, El Nusa berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada para pelanggan dengan perbaikan peralatan, penambahan peralatan, maupun pembangunan sarana dan fasilitas yang baru. Untuk itulah diperlukan investasi tambahan. Dalam rangka itu, penerbitan sukuk ijarah berkelanjutan El Nusa pertama tahap ke-1 menjadi sumber pendanaan bagi investasi kami. Sukuk ijarah senilai 700 miliar untuk jangka waktu 5 tahun dari target dana keseluruhan 1,5 triliun rupiah. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum ini akan kami gunakan untuk pembelian aset-aset peralatan jasa hulu migas serta pembangunan infrastruktur jasa hilir migas dan juga ekspansi usaha
serta penambahan modal kerja perusahaan. Akhir kata, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, penjamin emisi, PT Mandiri Sekuritas, PT Dana Reksa Sekuritas, Indo Premier Sekuritas, dan Trimega Sekuritas. Tak lupa pula kepada para profesi penunjang, yaitu konsultan hukum, Tumbuhan and Partners, Notaris Fathiah Helmi Esa, Kantor Akuntan Publik Ernst & Young, serta Wali Amanat PT Bank BRI. Tak lupa juga kepada tim ahli syariah, kami juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga proses penawaran umum sukuk Ijaro ini berhasil dengan baik. Mewakili PT El Nusa Tbk dan seluruh jajaran direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh insan El Nusa, kami mengucapkan terima kasih dan mohon dukungan pemerintah, regulator, investor, dan pelaku pasar agar kami dapat semakin berkembang serta mampu memberikan kontribusi kepada industri jasa energi nasional dan memberikan nilai tambah bagi shareholder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.